どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman ya. Di video kita kali ini, tadi gue pengen bikin OPG, tapi OPG maintenance gitu kan, update gue nungguin lama banget, gak kelar-kelar dari jam 8 apa. So ya, jadi kita akan coba untuk main game baru dulu, ini Heaven's Arena, ini tuh kayak ABA lah ya, bisa dibilang mirip banget kayak ABA. Jadi ya kalian bisa lihat aja nih ya, ada kayak karakternya banyak banget, ada dari Bleach, ada dari One Piece, ada dari Dragon Ball, dan di sini enaknya gak kayak di ABA, kalau ABA kan kalian mesti bayar tuh, nah di sini kalian gratis coy, kayaknya sih gratis ya. Soalnya gak ada terus beli apa-apa sih, gue belum coba sih. Tadi gue udah coba main sebentar dan bagus ya. Cuman emang gak sebagus ABA sih. Kalau ABA tuh emang udah advance banget ya. Ini masih ya rada-rada lah. Tapi gue suka di sini ada beberapa fitur yang gak ada di ABA. Kayak rush, kayak counter-counter segala macem tuh ya. Jadi mantep banget sih. Oke, sekarang kita coba satu karakter dulu ya. Siapa ya? Gue pake Killua deh. Gue penasaran sama Killua. Coba tuh, ya kan bisa kan langsung kan? Jadi kalian bisa langsung pakai karakter tanpa kalian beli gitu. Kak kasih contohnya. Bisa tuh kan? Gak beli pak, GG Gaming gak sih? Dan di sini skinnya kalian bisa beli lagi. Lihat, kalian beli pakai duit pak. Jadi skinnya nggak ngegaca kayak di ABA gitu ya. Nah ini bagus nih kalau kalian suka untuk nyari-nyari skin ya. Kalian tinggal beli aja udah bisa coy ya. Oke, sekarang kita coba fight dulu. Gue nggak usah ranked dulu kali teman-teman ya. Oke, ini basicnya sebenarnya sama sih. Basicnya sama kayak di ABA ya, namanya berantem gitu ya. Tapi di sini ada kayak ras nih, lihat nih ras nih. Rush, Snake Awaken. Waduh, gua nge-lag banget. Sorry. 400-600 ping gua. Wah. Evasion. Wah, apaan tuh anjir? Apaan tuh rush? Aduh, ada orang kemaru gak tuh? No, gua kenapa nih? Di. Aduh, gua dipukulin cok. Wah, anjir, gua di combo di atas udara anjir. Mati gua meninggal. Buset. Buset, gue di combo sama Goku langsung mati anjir. Gokil nih Goku. Snake Awaken. Wah, gue nge-lag banget, cok. Sabar, cok. Wait, gue menghindar. Oke. Okay. Rush. Aduh. Aduh, gila. Jago-jago banget ya orang-orang ya. Mungkin mereka nggak nge-lag kali ya. Anjir, gue nge-lag banget tuh, parah banget. Ya, sama kayak ABA sih, tapi nge-lag ya teman-teman ya. Jadi kalian ya, ya begitulah ya. Gimana cara fight lagi? Oke, okay, fight lagi gue ya. Oke, ini desa kayak gitu tuh ya, desa kayak gini. Nah, ada ras nih, cuma ras ini rada bisa di counter tuh. Gue nggak ngerti deh gimana cara dia bisa terbang kayak gitu ya. Ras, ya imagine ngeleknya. Snake Awaken. Wah, ngeleknya Lightning Palm. Aduh, sumpah ngeleknya pak, gak bohong gue. Gue coba Thunderbolt deh. Thunderbolt. Oh, Thunderbolt nembak dari jarak jauh ya. Ras. Oh my god. Wait, evasion. Wait, bisa ada evasion kayak di Naruto, game-game Naruto gitu cuy. Kayak ada evasionnya, aduh, evasion. Wah, oh, the Blackbeard sih anjir. Dapat dari mana dari ya? Lightning Palm, oh my god, evasion. Wait, menghindar, rush. Wah, oh, rush. Boom. Oh shit, menghindar cuy. Menghindar momen, rush. Mati gua kena. Wait, oh my god, itu gimana cara bikin terbang kayak gitu? Kok keren sih. Makan tuh combo gue. Kayak gomu-gomu Gatling anjir. Rush moment. Oh, sama-sama rush gak tuh. Lightning Palm. Thunderbolt. Wah, gitu cara mainnya kayak gitu teman-teman ya. Asik sih. Aw, cuman nge-lagnya ini loh. Gue gak ngerti. Rush bareng-bareng gue. Let's go. Aduh, gue nge-lag bang. Di sini ada block juga seperti biasa teman-teman. Wah, vibration. Buset nih. Gua. Oh my god. Rush moment. Ngadu kita. Nah, itu counter tuh teman-teman ya. Jadi kayak kalau misalkan dia ngeras, kita bisa rasin juga supaya kayak gagal gitu deh. Oh, gila nih Ichigo. Punya masalah apa sih sama gua? Rush moment. Lihat, gak jelas kan? Rasnya gak jelas karena nge-lag teman-teman ya. Emang ya main kayak gini emang rada sih. Namanya game PvP nge-lag tuh paling enak. Oh, dia udah awaken gak tuh? Thunderbolt. Buset, di Mugetsu gua. Gila, grafiknya bagus sih. Coba grafiknya bagus ya. Cuma gua gak ngerti gimana cara mentalin ke atas gitu ya. Coba kita ke training dulu deh ya. Coba gua latihan dulu supaya gua bisa terbangin ke atas. Soalnya kayaknya itu krusial banget, kalian mesti belajar itu, coy. Itu justru yang penting itu di situ. Coba kita cari karakter lain deh.
Maybe coba Edward Newgate ya. Kita coba wait a bit. Oh, ini bisa dikekananin. Nah, ini ada Blackbeard, ada Mihawk, Luffy gear second dia tuh. Wah. Ini dulu lah. Whitebeard dulu. Coba Whitebeard ya. Kita coba Whitebeard. Let's go. Tremornya coba langsung. Tremor. Buset, mental enggak tuh? Living Tremor. Gila, Pak. Emang luar biasa jadi ini apa buah gura-gura ya. Blok dulu karena bakal ada yang ngerasa gua gantian rush. Gua enggak ngerti gimana sih cara terbang tuh. Cara terbangin gitu gimana sih? Itu dia kalau udah bisa terbang ke atas, coy, kita enggak bisa ngapa-ngapain, coy. Enggak bisa ngapa-ngapain, sumpah. Evasion pun enggak bisa ya. Wah. Anjir, lihat enggak gua langsung di spirit bomb, Pak. Imagine loh, gua enggak bisa ngapa-ngapain, sumpah, lihat. Gua enggak bisa gerak. Apaan ini spirit bomb? Sakit banget. Buset dah. Anjir. Busuk. Blok. Rush moment. Blok. Busuk slash. Wah, diterbangin lagi gua, cok. Kok dia bisa terbangin ke atas gitu sih? Gimana caranya dah? How? Makan tuh gura-gura gua. Blok. Boom. Oke, blok. Anjir, digituin lagi gua, cok. Ini sumpah. Gimana cara naik ke atas ya, sumpah gua mau cari tahu dulu. Sumpah gua kesel banget anjing lihat ke atasin gini mulu. Anjir, dikombo sampai mati gua, cok. Lihat. What the heck? Kok dia bisa sih naikin ke atas gitu? Enggak, gua cari dulu bentar. Gua cari dulu ya. Oke. Gue nemu nih teman-teman ya. Jadi kalian mesti pencet E, Pak. Di sini kayak ada button tersembunyi yaitu E ya. Walaupun gue gak ngerti E ini untuk apa ya. Jadi kalian mesti E spasi lalu klik kanan. Terbang ke atas lalu kalian ras. Nah, kayak gitu ya. Cuman aduh, nge-lagnya astaga. Itu harusnya bisa ya kalau kalian ke atas, kalau kalian pakai Goku mungkin bisa terus kalian di Kaioken gitu-gitu bisa, cuy. Ini kalau pakai Whitebeard kayak susah. Coba kita coba pakai Goku yang tadi ya. Gila, itu OP parah sih kombonya. Mana dia? OP parah, Pak. Coba kita coba ya. Kita mencoba nih. Gua nge-lag sih, kalau enggak nge-lag gampang nih kombonya, guys. Rush moment. Nih rush kalian enggak bisa jauh-jauh banget sih. Rush. Lalu terbangin ke atas. Aduh, sorry. Salah. Ulang. Rush. Lalu S pasti terbang. Astaga, nge-lagnya enggak, lihat enggak sih nge-lagnya? Rush moment. Langsung Kaioken ya kan, ini gara-gara nge-lag nih, harusnya bisa tuh teman-teman ya. Jadi kayak gitu ternyata. Oh gitu, coy. Kalau spasi sama kali kanan doang nggak bisa, kalian mesti pencet E, Pak. Ini button tersembunyi nih, pencet E ya. E spasi. Langsung rush, langsung Kaioken. Aduh, lihat nge-lagnya, imagine. Ya pokoknya kalian bisa kayak gitu teman-teman ya. Ini enak sih, ini jadi kayak digabung kayak ABA tapi ada game-game Dragon Ball ya, cuy. Bisa kayak gitu, cuy, gila keren banget sih. Oke, karena kita udah mulai mengerti, kayaknya gue mau ganti deh. Pakai siapa ya? Ada Pain kah? Gas, gue coba pakai Pain ya. Kita coba Pain. Kayak gimana skill-skillnya? Ntar gue bikin deh teman-teman kayak di ABA ya, satu-satu karakternya, oke? Okay? Kita udah pakai ini, kita langsung fight aja, coy. Let's go. Kita coba Rush moment. Wah, gila enggak tuh gue langsung digituin, anjir. Apa nih? Oh, itu cakra universal pull. Woi, tarik lo kemana, Bang? Oh shit. Santuy. Ras, oh dia udah mati kah? Ras. Terbangin ke atas. Oh my god, almighty push. Oh gitu, coy. Pull. Mau kemana lu, Bang? Wih, diblok gua. Wah, Grimjo. Wah, diterbangin gua ke atas. Tuh, kok dia bisa kayak gitu sih? Gila, enak banget sih, sumpah. Kok dia bisa kayak gitu? Gua enggak bisa ya, help. Help. Oh my god, lihat gua dibantai lagi, anjir. Anjir, sumpah. Anjir. Gua gak bisa gerak, sumpah. Lihat. Apaan itu ulti kah? Rush. Terbangin ke atas. Evasion. Oh shit. Back. Cakra implement. Ini kayaknya cakra receiver implement tuh masih jarak dekat kali ya. Universal pull. Oh, gua tarik lo. Mau combo kan lo? Aduh, gua mati langsung, anjir. Ini kok orang-orang sih pada jago ya? Gua mesti latihan, cuy. Ini gua baru pertama kali. Mohon maaf, pol cupu lah ya, anjir. Oke, kita coba lagi. Let's try again. Ini enak nih kayaknya pakai Pain nih. Enak nih skill-skill saya, gue suka nih. Universal pull. Wah, diblok dah tuh. Wait.
Wait, blok aja blok, blok, santuy aja blok, blok. Almighty push. Wah anjir, animasi keren pak. Animasinya keren. Wait, gak kena. Rush moment. Gantian gue yang rush. Terbangin ke atas cuy. Anjir, malah gue yang diterbangin ke atas. Itu guts ya. Iya itu guts loh. Blok, blok, blok. Ini portal pull. Mau combo gak bisa. Kok udah tetep bisa sih? Udah tetep bisa kayak gitu sih? Aduh. Wah, anjir. Seru juga loh, sumpah. Seru juga loh. Anjir. Buset, itu siapa dah? Oh shit, hancur gue. Aduh, diterbangin gue. Gue di combo lagi, cok. Wah, sumpah itu gue mesti belajar sih. Gue mesti belajar sih cara combo di udara kayak gini. Gila nih, jadi kayak, lihat. Jadi kayak main Dragon Ball cuy, bukan main kayak AB, anjir. Aduh gue langsung mati cok. Atika gue kena ginian. Wah gila sakit banget. Gila sakit banget. Wah gokil. Gue ngedamage paling dikit cuy, sedih. Anjir susah banget guys, sumpah susah. Jadi kalian awal-awal pasti bingung sih, karena kalian ngira ini kayak AB kan. Tapi ternyata gak bener-bener percis kayak AB sih. Jadi masih ada yang susah-susah. Anjir puset ini Frieza. Puset. Oh sini lu Frieza lu. Wah dia evasion cok. Aduh gak kena kah. Mana susah banget lagi terbangin ke atasnya anjir. Full. Wah almighty. Wah evasion evasion. Oh, wah anjir apaan nih. Oh shit. Wait block. Block moment rush. Wah dia evasion lagi dong cok. Dia evasion lagi. Ah. Full. Wah gue yang dibantai pak sekarang pak. Dang man, orang-orang jago-jago banget. Sumpah guys. Sumpah anjir ini susah banget, gak bohong gue. Keluar tuh Frieza Dajjal. Ini jarak jauh atau apa sih? Wait, gak kena. Gue aja Oh, dia pada pakai evasion gitu coy. Kurang banget anjir. Full moment. Universal push. Loh, kok dia bisa tembus universal push gue anjir. Wah anjir. Mati gue. Mati gue di combo lagi cok. Evasion. Evasion Rush. Wah anjir. Wah ini susah sih. Ya ini mainnya rada susah teman-teman ya. Masih belum terbiasa coy. Sumpah coy. Pain enak sih ini. Ini pain enak nih. Kayaknya karakter utama gue yang akan gue review nanti pain ya. Tapi gue mesti belajar dulu nih. Cara apa kayak combat basicnya tuh kayak gimana gitu. Gue mesti belajar gitu kan. Mati lu sini lu kemana lu. Oh dia udah evasion. Anjir gila. Gila gue lagi di evasion ditendang ke atas gue buset. Kok bisa kayak gitu sih, gimana caranya ya? Itu sih OP-nya parah banget lo lihat. Ini OP parah banget lo. Gila lo Grimjaw anjir. Anjir lo. Ras. Terbangin ke atas. Tuh, gimana cara naik ke atas lagi sih kalau rasnya udah habis? Kok gue liat orang-orang ngeras bisa ngeras lagi dah. Gimana caranya dah? Blok. Parah deh. Universal pull. Almighty. Push. Wah shit man, gak kena coy. Oh my god, rusak blok gua. Wait. Rush. Oke, evasion. Wait. Gagal. Oh gitu caranya. Oke. Sedikit mengerti lah ya. Implement. Tarik. Woy, mau kemana lu? Mau pergi lu? Wait. Blok. Gantian yang gue yang rush. Oh shit. Untung aja gak kena gua. Oke, santuy, gue udah mulai mengerti sedikit-sedikit. Wah, anjir, tuh kena, cok. Au. Rush moment. Tarik Naruto. Wait, mau kemana lu? Almighty. Push. Ya, ampun, gue mati duluan, cok. Oke, ya, ini gue udah mulai ngerti sedikit-sedikit sih. Cuman emang agak susah, teman-teman ya. Kalian mesti main terus ini. Ini kayaknya gue live-in juga asik nih. Sumpah, cuman kayaknya gue mati sih. Gue kalau gue live-in, kayaknya gue di udara mulu, anjir, gak turun-turun, cok. Dibantai gue pasti yang bocil-bocil gitu kan. Tarik. Mau kemana lu? Almighty push. Meninggal lu mampus. Tendang coy. Tendang moment. Cakra impalement. Oh shit man. Wait. Rush moment. Tendang ke atas. Wah kok gak bisa sih. Full. Oh my god. Oke. Gue udah mulai mengerti. Ini gue pengen liat ulti kayak gimana cuy. Pain cuy. Penasaran gue anjir. Rush moment. Tendang ke udara. Skill pertama implement. Oh my god. Terpental-pental gini coy anjir. Full. Coba kita almighty pass ya. Almighty. Full.
Bos. Buset, nah ini gue bisa nih ulti nih. Planetary Devastation. Chibaku Tensei. Mampus lu Chibaku Tensei, cu. Mampus lu Chibaku Tensei. Wah, efficient, efficient. Efficient, wait, gak kena. Rush moment. Chakra Impalement. Oh my god. Universal Pull. I'm here, yo. Oh my god. Gila, gue Planetary Devastation barusan ngebunuh siapa dah? Naruto kah? Almighty. Push. Oh my god. Block, block. Rush. Tenang atas. Wah, dia evasion gak tuh? Oh, cara gitu. Evasion, evasion, evasion. Oh, kalau di udara gak bisa evasion, anjir. Kalau di udara gak bisa, coy. Wah, mati gue. Mati gue. Anjir, gue masih hidup, coy. Somehow gue masih hidup. Full. Alailah. Eh, oke. Okay. Ya pokoknya game-nya kayak gitu teman-teman ya, seru sih. Ada beberapa combat-combatnya yang baru banget ya, kayak Rush tadi, terus diterbangin ke atas, up counter segala macem. Itu ada button yang kita nggak tahu bahkan ya, itu E gitu kan. Itu kalian masih pencet E, spasi lalu klik kanan untuk terbangin. Imagine nggak sih, susah banget anjir. Spasi klik kanan kayak harusnya gitu ya, tuh gimana gitu, kayak di ABA gitu kan. Ribet banget sumpah. Cuman dari animasi segala macem keren sih ini game sih, sumpah ini kayaknya sih akan gue lanjutin sih bersamaan sama ABA ya. Udah gitu karakternya gratis lagi, gue suka banget pak, nggak perlu banyak grinding gitu kan. Di ABA tuh udah grinding banget cuy. Ya apa nih satu lagi nih, oh udah dia follow tuh. Di sini ada karakter-karakter game pas juga sih setahu gue, yang kayak item-item gini nih gue nggak tahu dapat dari mana nih, apakah belum bisa gitu tuh kan, karakter pack 1 kan ini kayaknya mesti beli game pas nih. Kalian bisa pakai Saitama, bisa pakai Gojo tuh ya. Ada Tanjiro juga ternyata coy. Tau gitu kita Tanjiro dulu tadi. Ada All Might, ada Guts, buset. Oke, ya ini cukup lengkap sih karakternya teman-teman ya, dan gue yakin pasti bakal diupdate terus sih. So ya, itu aja untuk video kita kali ini teman-teman. Kalian bisa lihat aja nanti di deskripsi ya, gue akan kasih linknya, kalian bisa main, oke? Okay? Ya, thank you buat kalian semua yang nonton dari sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau nggak suka, subscribe nggak mau. Gak usah subscribe apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao. No!